lokasi pembelajaran tentang animalia, yaitu Echinodermata. Echinodermata dari kata echinus yang artinya duri, sedangkan derma adalah kulit. Maka pengertian Echinodermata adalah hewan berkulit duri. Hewan ini triploblastik celomata, yang artinya hewan yang sudah memiliki rongga di bagian lapisan mesoderm. Echinodermata banyak dijumpai di daerah pantai sampai dasar laut yang dalam, dan memiliki sifat karnivora, pemakan hewan lain seperti cnidaria, udang, kerang, dan lain-lain, bahkan memakan sisa organisme yang sudah mati, sehingga Echinodermata disebut hewan pembersih laut. Bentuk tubuh hewan ini bervariasi, ada yang bulat pipi, bulat panjang, dan bahkan mirip seperti tumbuhan. Di masa larva, tubuhnya dikategorikan bilateral simetri, namun saat sudah dewasa, radial simetri. Permukaan tubuh kasar oleh karena adanya tonjolan kerangka, itulah yang disebut dengan durinya. Nah, perhatikan gambarnya, ada Archaeoidea atau Asteroidea bintang laut, ada Echinoidea atau landak laut atau bulu babi, lalu ada Crinoidea lilia laut, ada Opiuroidea yaitu ular laut, dan satu lagi Holoturoidea yaitu mentimun laut. Hewan Echinodermata memiliki sistem pembuluh air atau dikenal dengan ambulakral, di mana kegunaannya untuk menggerakkan kaki tabung, supaya kaki tabung ini digunakan untuk bisa merayap, memegang mangsa, bernapas. Nah, perhatikanlah gambarnya, yaitu bentuk dari kelompok Asteroidea dilengkapi dengan sistem ambulakral, di mana sistem ambulakral ini terdiri dari ada madreporit, stern kanal atau saluran batu, ada ring kanal atau saluran cincin, ada radial kanal atau saluran radial, lalu ada ampula, di mana ampula merupakan tempat kontraksi air yang menyebabkan tabung kaki dapat bergerak. Sistem pencernaannya dikategorikan pencernaan lengkap karena dilengkapi dengan mulut, esophagus, lambung, usus, dan anus. Namun ada sebagai catatan, mulutnya berada di bagian oral atau bagian bawah, sedangkan anusnya di bagian aboral atau bagian atas. Rongga tubuhnya mengandung sel-sel ameboid yang berfungsi mengangkut nutrisi serta zat-zat sisa yang akan dikeluarkan melalui saluran pengeluarannya. Alat pernapasan berupa insang kulit, disinilah terjadi proses pertukaran oksigen dengan CO2. Sistem saraf adalah sistem cincin saraf yang bentuknya seperti segi lima yang berada di mulut. Nah, lalu bagaimanakah sistem reproduksinya? Adalah secara aseksual, yaitu pembelahan visi atau melakukan pemutusan diri, sehingga hewan Echinodermata ini dikenal dengan daya regenerasi yang tinggi. Namun demikian, ada dengan cara seksual, yaitu melakukan perkawinan seperti hewan lainnya, yaitu bersifat gonochoris yang melibatkan dua individu, namun dia memiliki 5 pasang gonad tiap lengannya. Klasifikasi Echinodermata ada 5 pembagian dari Echinodermata. Yang pertama, Asteroidea atau dikenal dengan bintang laut. Kenapa dikatakan bintang laut? Ternyata tubuhnya seperti bintang dan dilengkapi dengan lengan yang jumlahnya kelipatan 5.
Asteroidea bersifat karnivora, pemakan hewan lainnya dan juga pemakan sisa organisme yang telah mati. Memiliki daya regenerasi tinggi, contohnya Asteria sporbaceae dan Astropecten. Perhatikan gambar di sebelah. Kelas yang kedua, Opuroidea atau ular laut. Disebut ular laut karena bentuknya seperti bintang, dilengkapi 5 lengan yang panjang mirip seperti ular. Opuroidea memiliki kaki tabung pada sistem ambulakral, namun tidak memiliki ampula dan saker atau pengisap. Dan madreporitnya berada di bawah, namun anusnya belum ada, sehingga yang menjadi tempat pembuangan feses diperankan oleh mulutnya. Contohnya Opiotrix fragilis, Opiomyxa. Nah, gambarnya ada di slide berikutnya. Kelas yang ketiga adalah Echinoidea atau dikenal dengan bulu babi atau dolar pasir. Disebut istilah tersebut karena tubuhnya bulat seperti bola, bahkan ada yang mirip seperti kepingan uang logam. Echinoidea ini tidak memiliki lengan, namun memiliki duri yang panjang maupun yang pendek, bergerak dengan kaki tabung dan durinya. Contohnya adalah bulu babi atau cidaris dan diadema, lalu dolar pasir, clypeaster dan fibularia. Perhatikan gambar hewan-hewan yang termasuk bulu babi maupun dolar pasir. Kelas yang keempat adalah Crinoidea atau lili laut maupun bintang bulu. Kedua hewan ini memiliki ciri yang sama, mirip seperti tumbuhan. Lili laut hidup di laut yang dalam, sedangkan bintang bulu hidup di laut yang dangkal. Namun tubuhnya seperti kelopak bunga yang mirip seperti mangkuk, dilengkapi dengan lengan kelipatan 5 dan daya regenerasi tinggi yang mampu membentuk individu baru jika mengalami pemutusan. Namun hewan ini tidak memiliki madreporit dan ampula, namun tetap memiliki ambulakral sebagai pergerakan bagian kaki tabungnya. Contohnya lili laut Tilocrinus pinnatus, bintang bulu Anthedon bifida. Kelas yang kelima atau yang terakhir yaitu Holothuroidea atau mentimun laut. Disebut mentimun laut karena bentuk tubuhnya mirip seperti mentimun, di mana tubuhnya silindris dan tidak keras. Holothuroidea ini sering membenamkan diri di pasir sehingga yang tampak adalah bagian dari posteriornya. Tubuh Holothuroidea memiliki bagian dorsal yang mengandung dua daerah kaki tabung yang digunakan sebagai alat peraba dan bernapas. Lalu bagian ventralnya memiliki tiga daerah kaki tabung yang berperan sebagai alat penghisap dan merayap. Alat pernapasan Holothuroidea adalah dikenal dengan pohon pernapasan dan juga melibatkan pernapasan di permukaan tubuhnya. Cara perkembangbiakannya dengan sifat gonochoris atau disebut dengan perkawinan silang. Ada juga yang bersifat hermafrodit dan fertilisasi di luar tubuh atau dikenal dengan fertilisasi eksternal. Contohnya cucu Maria SP, Holothuria edulis dan Pion. Nah, sekarang kita perhatikan gambarnya.
Nah, inilah Cucu Maria, kemudian Holoturoi Edulis, dan kemudian Dion. Baik, sekarang kita perhatikan suatu animasi atau keterangan dalam bentuk video. Demikianlah penjelasan tentang film Echinodermata. Semoga penjelasan ini bisa berguna bagi kita semua. Terima kasih.